Hai sahabat Gadirat Channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengirim file tercepat dari iPhone ke iPhone. File di sini bisa file yang ukurannya besar, bisa berupa foto, dokumen, video, atau file apapun. Nah, sebelum memulainya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, kalau sudah kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama kita ke pengaturan iPhone-nya masing-masing. Setelah itu kita scroll ke bawah dan pilih menu general. Kemudian kita pilih menu airdrop dan ganti dari receiving off menjadi everyone. Nah, kalau sudah kita keluar dan saya akan coba mengirimkan video ya teman-teman. Kita pilih video yang diinginkan. Kemudian kita pilih icon share di pojok kiri bawah ini. Dan bisa dilihat pada bagian ini ada icon menu airdrop. Dan ini adalah nama airdrop HP iPhone yang satunya. Nah, coba sekali lagi. Kita klik icon share ini dan pilih icon device yang terdeteksi di bagian ini. Kita klik dan di HP iPhone yang satunya akan mendapatkan notifikasi dari airdrop. Dan langsung saja kita klik accept. Dan bisa dilihat secara cepat dalam hitungan detik file sudah terkirim. Kita coba sekali lagi. Coba kita akan kirimkan banyak foto sekaligus. Dan bisa dilihat teman-teman, hanya hitungan beberapa detik, semua foto tersebut sudah terkirim. Nah, oke, itu adalah cara bagaimana mengirim file ukuran yang besar secara cepat dari iPhone ke iPhone. Semoga video ini bisa bermanfaat. Like jika kalian menyukai video ini, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.